aksi nyata dalam penerapan P5 di SMP Negeri 17 Kota Jambi terus dilaksanakan secara rutin oleh pihak sekolah. Dengan mengambil tema rekayasa dan teknologi, pihak sekolah ingin menanamkan kreativitas dan rasa tanggung jawab pada siswa. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Dan pemirsa, Berita Jek TV juga dapat diakses melalui YouTube Presiden Jek TV dan jaring media sosial di bawah ini. Terus perbarui informasi Anda melalui saluran berita resmi Jek TV. Akhir kata, saya Rinda Audina pamit undur diri dan sampai jumpa Jek TV, inspirasi kita. SMP Negeri 17 Kota Jambi terus menjalankan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau yang lebih dikenal dengan P5. Hal ini menjadi kegiatan rutinitas dalam penerapan kurikulum Merdeka yang bertujuan untuk membentuk karakter pada para peserta didik. Seperti penerapan P5 di SMP Negeri 17 Kota Jambi dengan mengambil tema rekayasa dan teknologi khusus untuk kelas 8. Rangkaian kegiatan P5 tersebut dilaksanakan dalam seminggu sekali setiap hari Selasa. Kegiatan diawali dengan senam, sarapan bersama, dan saling berbagi makanan. Penampilan bakat siswa yang dilakukan secara rolling kelas tiap minggunya. Adapun saat ini, kelas 8E menjadi pengisi pertunjukan bakat. Mereka menampilkan paduan suara, penampilan siswa berprestasi di bidang olahraga futsal dan panahan, tari kreasi, dan teater. Masing-masing siswa berbakat menampilkan aksi mereka untuk menunjukkan bakat siswa tersebut. Kegiatan rutin P5 ditutup dengan pengelolaan kebun sekolah. Kegiatan P5 untuk di SMP Negeri 17, kegiatan P5 ini dilaksanakan satu minggu sekali. Kebetulan di kelas 8 itu setiap hari Selasa memang full kegiatan P5. Untuk kelas 7 itu pada hari Kamis full juga kegiatan P5. P5 di dalam kurikulum Merdeka ini sangat bagus untuk anak didik kita, karena di dalam P5 itu proyek penguatan profil Pancasila itu adalah bisa membentuk karakter anak. Nah, di SMP 17 khususnya sebelum mengadakan P5 itu pagi senam bersama, setelah senam bersama makan bersama, sarapan bersama. Nah, di dalam sarapan bersama ini pihak sekolah ini banyak sekali manfaatnya, karena mengajarkan anak untuk saling berbagi, toleransi, apapun itu anak-anak kita mengajarkan anak untuk bertanggung jawab juga seperti itu. Pihak sekolah berharap melalui kegiatan ini mampu menanamkan rasa tanggung jawab dalam melakukan sesuatu dan dapat menumbuhkan kreativitas siswa dalam menampilkan bakatnya. Suciati, Jek TV, melaporkan.